aquí estamos en una situación de emergencia y de urgencia, y entonces en situaciones de urgencias necesitamos tomar medidas y decisiones urgentes, y no tenemos el tiempo material para hacer no sé qué planes y qué ideas. Tenemos que ir a un lugar donde sabemos que todo está listo y donde sabemos que... Akhirnya diputuskan oleh FIFA, hasil pertemuan AFC, BFA, dan PSSI disepakati oleh FIFA. Laga Timnas Indonesia versus Bahrain tetap di Jakarta. Bahrain dapat sanksi pengurangan poin, kini berada di urutan klasemen, yakni di urutan kelima dan Indonesia di urutan keempat. Setelah serangkaian perdebatan panjang mengenai laga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia antara Indonesia dan Bahrain, akhirnya hasil pertemuan yang melibatkan AFC, Konfederasi Sepak Bola Asia, BFA, Asosiasi Sepak Bola Bahrain, dan PSSI, Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia, telah disepakati oleh FIFA. Keputusan penting dari pertemuan ini adalah bahwa pertandingan tetap akan dilaksanakan di Jakarta sesuai jadwal awal, dan Bahrain dikenakan sanksi pengurangan poin. Keputusan ini menutup babak panjang drama terkait permintaan Bahrain untuk memindahkan lokasi pertandingan ke tempat netral dengan alasan kekhawatiran keamanan. Bahrain mengklaim tidak merasa aman bermain di Indonesia, meski negara tersebut telah dikenal sebagai salah satu tuan rumah yang aman dan berpengalaman dalam menggelar acara-acara olahraga internasional. FIFA bersama dengan AFC akhirnya mengambil sikap tegas terhadap klaim yang tidak berdasar dari Bahrain, dan memastikan bahwa pertandingan akan digelar sesuai dengan rencana awal. Pertemuan yang berlangsung beberapa hari lalu antar perwakilan dari AFC, BFA, dan PSSI menghasilkan sejumlah keputusan penting yang diakui dan disahkan oleh FIFA. Salah satu keputusan utamanya adalah bahwa pertandingan Timnas Indonesia melawan Bahrain akan tetap dilangsungkan di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta Pusat. FIFA dan AFC memastikan bahwa Indonesia memiliki standar keamanan yang tinggi dan siap menjadi tuan rumah pertandingan ini. Indonesia melalui PSSI telah memberikan jaminan keamanan penuh kepada Bahrain, termasuk penambahan pengamanan ekstra untuk memastikan bahwa pertandingan berlangsung dengan aman dan kondusif. PSSI juga berkoordinasi dengan pemerintah Indonesia dan aparat keamanan untuk memastikan bahwa semua aspek keamanan di lapangan maupun di luar stadion terjaga dengan baik. Dalam pernyataannya, Ketua Umum PSSI Erick Thohir menyatakan bahwa Indonesia selalu siap dan terbuka untuk menerima tim tamu dari manapun. Indonesia adalah negara yang aman dan ramah. Kami siap memberikan yang terbaik termasuk dalam hal keamanan. Kami sudah menggelar berbagai acara internasional termasuk Piala Dunia 17 2023 dan semuanya berjalan sukses. Tidak ada alasan untuk khawatir, ungkap dia. Selain keputusan soal lokasi pertandingan, pertemuan ini juga menghasilkan keputusan tegas lainnya. FIFA memutuskan untuk memberikan sanksi pengurangan poin kepada Bahrain. Sanksi ini diberikan sebagai akibat dari sikap Bahrain yang dinilai tidak menghormati aturan yang berlaku dan mencoba menghindari pertandingan dengan alasan yang tidak terbukti. Pengurangan poin ini membuat Bahrain turun ke posisi kelima dalam klasemen sementara grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Keputusan FIFA ini diambil berdasarkan regulasi yang ada yang menyatakan bahwa setiap tim yang menolak bermain sesuai jadwal yang telah ditentukan tanpa alasan kuat akan menghadapi sanksi. Bahrain dianggap telah melanggar prinsip fair play dan sportivitas yang menjadi salah satu nilai utama dalam sepak bola internasional. FIFA berkomitmen untuk menjaga integritas kompetisi dan prinsip fair play. Keputusan ini diambil setelah melalui evaluasi menyeluruh. Tidak ada alasan keamanan yang membenarkan tindakan Bahrain dan karenanya sanksi pengurangan poin diberikan, ucap perwakilan FIFA dalam pernyataannya. Dengan sanksi ini, posisi Bahrain dalam klasemen grup menjadi semakin terpuruk. Sebelumnya berada di posisi yang lebih baik, kini Bahrain harus puas berada di peringkat kelima, sementara Indonesia berhasil naik ke posisi keempat. Keputusan FIFA untuk tetap menggelar laga di Jakarta serta pengurangan poin yang diterima oleh Bahrain menjadi keuntungan tersendiri bagi Indonesia. Dengan penurunan posisi Bahrain, Timnas Indonesia kini naik ke peringkat keempat klasemen sementara grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Kenaikan ini memberikan harapan baru bagi skuad Garuda untuk terus bersaing di grup yang kompetitif. Indonesia yang tampil konsisten di beberapa pertandingan terakhir memiliki peluang lebih besar untuk melaju ke babak berikutnya. Jika mampu mempertahankan performa mereka, pelatih Shin Tae-yong dan para pemainnya kini semakin termotivasi untuk memanfaatkan momentum ini dan terus tampil maksimal di sisa pertandingan kualifikasi. Kami sangat bersyukur atas keputusan ini. Sekarang kami bisa fokus untuk pertandingan melawan Bahrain di Jakarta.
dan kami akan memberikan yang terbaik di lapangan. Dukungan dari para penggemar Indonesia akan menjadi kekuatan besar bagi kami, ucap salah satu pemain timnas Indonesia. Keputusan FIFA untuk menolak permintaan Bahrain dan menjatuhkan sanksi pengurangan poin juga mendapatkan dukungan dari berbagai negara-negara anggota FIFA dan komunitas sepak bola internasional. Banyak yang melihat tindakan Bahrain sebagai upaya untuk menghindari pertandingan yang tidak dapat dibenarkan. Sementara itu, Indonesia dipuji karena telah menunjukkan komitmen dan profesionalisme dalam menyikapi situasi ini. Berbagai media internasional juga menyoroti bahwa Indonesia sebagai tuan rumah telah membuktikan diri sebagai negara yang mampu menggelar acara olahraga besar dengan aman. Kemenangan diplomatik ini semakin memperkuat posisi Indonesia di kancah sepak bola internasional. Dengan keputusan FIFA yang menolak permintaan Bahrain dan memberikan sanksi pengurangan poin, Bahrain kini berada dalam posisi yang semakin sulit di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Sementara itu, Indonesia mendapat keuntungan dari keputusan ini dan berhasil naik ke posisi keempat di klasemen grup. Laga yang akan digelar di Jakarta menjadi kesempatan besar bagi Indonesia untuk menunjukkan kemampuan terbaik mereka di hadapan publik sendiri. Dukungan penuh dari para penggemar Garuda akan menjadi dorongan penting bagi timnas Indonesia untuk meraih hasil maksimal dan melangkah lebih jauh dalam perjalanan mereka menuju Piala Dunia 2026. Bagi Bahrain, sanksi ini menjadi pelajaran keras bahwa setiap tindakan yang melanggar aturan dan prinsip sportivitas akan mendapatkan konsekuensi yang berat. Kini Bahrain harus berjuang lebih keras untuk memperbaiki posisinya di sisa pertandingan yang ada. Terima kasih telah menyimak video kami. Nantikan video-video kami selanjutnya. Salam olahraga.